Saudara saya bawa cerita ni nak sebut apabila sebuah negeri, sebuah negara, sebuah karya tidak beriman kepada Allah ataupun menentang hukum Allah, tidak melaksanakan syariat Allah, dia terdedah kepada kemurkaan Allah. Dia terdedah kepada azab yang dijanjikan oleh Allah. Maksudnya, kalau kita biarkan negara kita ini terus menerus dikuasai oleh UMNO dan Barisan Nasional yang enggan melaksanakan syariat Allah, yang tidak mau mendidik rakyat supaya tunduk dan patuh kepada Allah, maka negara kita juga tidak terlepas daripada kemurkaan Allah, yang nantinya apabila datang azab daripada Allah, tiada siapa yang boleh selamat. Dia azab ni, gempa bumi ke, banjir ke, kalau dia mari, dia tak cari rumah orang UMNO saja, rumah orang PAH pun kena juga. Walayazubillah. Ha, dia dah dia mari gempa bumi, dia tak kena PAH UMNO lah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Takutlah olehmu akan satu bala, satu fitnah, satu musibah yang kalau Allah turunkan nanti, dia bukan menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu semata-mata. Semua kena. Ini sebab kita juang congekot. Ada orang mari temu saya, kata, "Ustaz, peduli apa dengan UMNO, dah dia buat jahat, dia buat dosa, biar gila dia masuk neraka. Kita buat kerja kita, pasahlah cara harian tu." Tak boleh. Tak boleh. Kita kena cara, kita kena selamatkan dia, kita kena hulurkan tangan untuk bimbing dia kembali kepada Islam. Kita kena ceramah. Sebab kalau dah mari bala, bukan puak dia, dia kena, kita pun kena juga. Jadi kita minta supaya dia berhenti buat kemungkaran ini agar kita selamat.